Tanggal 10 November setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Pahlawan Indonesia. Dari 195 pahlawan nasional yang tercatat di Kementerian Sosial, beberapa di antaranya memiliki keturunan yang berprofesi sebagai artis Indonesia. Berikut 8 artis yang memiliki garis keturunan pahlawan Indonesia. Number 1. Maya Estianti. Maya Estianti adalah seorang musisi dan pengusaha Indonesia. Maya Estianti dikenal saat menjadi istri Ahmad Dhani, pemimpin grup musik Dewa 19. Ia membentuk grup yang terkenal yaitu Duo Maya, Ratu, dan Pasto. Ia juga aktif sebagai juri di berbagai ajang pencarian bakat Indonesia. Maya Estianti memiliki garis keturunan dari seorang pahlawan Indonesia. Kakek buyut Maya Estianti adalah Cokro Aminoto. Cokro Aminoto adalah salah satu pemimpin Sarekat Dagang Islam. Ia juga turut dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Number 2. Karina Salim. Karina Salim adalah seorang pemeran, penyanyi, dan balerina Indonesia. Karina Salim aktif membintangi berbagai judul sitkom dan film. Di tahun 2014, ia memenangkan Piala Indonesia Movie Award untuk kategori Artis Pendatang Baru Terbaik. Karina Salim memiliki garis keturunan dari seorang pahlawan Indonesia. Kakek Karina Salim adalah Agus Salim. Agus Salim adalah seorang jurnalistik yang juga ikut berjuang dalam kemerdekaan Indonesia. Ia mendirikan surat kabar yang bernama Fajar Asia, dan ia juga pernah menjadi pemimpin Sarekat Islam. Setelah kemerdekaan, ia menjabat sebagai Menteri Luar Negeri di 3 kabinet yang berbeda, yaitu Kabinet Syahrir, Kabinet Amir Sharifuddin, dan Kabinet Hatta. Number 3. Setiawan Jodi. Setiawan Jodi adalah seorang seniman dan pengusaha Indonesia. Setiawan Jodi dikenal bergabung dalam grup musik Suami dan Kantata Takwa yang vokalisnya adalah Iwan Fals. Sebagai pengusaha, ia adalah CEO di grup Setco yang membidangi perminyakan dan perkapalan. Setiawan Jodi memiliki garis keturunan dari seorang pahlawan Indonesia. Kakek Setiawan Jodi adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dr. Wahidin Sudirohusodo adalah seorang dokter yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dr. Wahidin Sudirohusodo lebih dikenal sebagai penggagas organisasi Budi Utomo. Number 4. Ardina Rasti. Ardina Rasti adalah seorang model, pemeran, pencipta lagu, dan penyanyi Indonesia. Ia memulai karirnya sebagai model dan menjadi juara 2 Gadis Sampul di tahun 1999. Ardina Rasti aktif membintangi berbagai judul FTV, sinetron, dan film Indonesia. Diketahui, Ardina Rasti adalah sepupu kandung Dewi Yul, seorang penyanyi Indonesia. Ardina Rasti memiliki garis keturunan dari seorang pahlawan Indonesia. Kakek buyut Ardina Rasti adalah Raden Mas Tirto Adi Suryo. Raden Mas Tirto Adi Suryo adalah seorang tokoh pers yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Number 5. Dewi Yul. Dewi Yul adalah seorang pemeran dan penyanyi Indonesia. Salah satu peran yang melambungkan namanya adalah dalam film serial Lost Man di tahun 1986. Sebagai penyanyi, ia pernah 4 kali memenangkan anugerah musik Indonesia sebagai penyanyi pop wanita terbaik. Ia juga telah membintangi berbagai film Indonesia. Dewi Yul memiliki garis keturunan dari seorang pahlawan Indonesia. Kakek buyut Dewi Yul adalah Raden Mas Tirto Adi Suryo. Raden Mas Tirto Adi Suryo adalah seorang tokoh pers dan tokoh kebangkitan nasional Indonesia. Ia dikenal juga sebagai perintis persuratkabaran dan kewartawanan nasional Indonesia. Tercatat, Raden Mas Tirto Adi Suryo juga salah satu pendiri Sarekat Dagang Islam. Number 6. Asri Welas. Asri Welas adalah seorang artis yang multitalenta. Ia adalah seorang pemeran, model, komedian, presenter, penari, pengusaha, dan desainer Indonesia. Namanya dikenal
sejak membintangi situasi komedi yang berjudul Suami-Suami Takut Istri di tahun 2007. Ia juga aktif dalam berbagai judul, sinetron, dan film. Tercatat, ia pernah memenangkan 2 kali penghargaan film di Indonesia Movie Actor Award kategori pemeran pendukung wanita terbaik dalam film Keluarga Cemara dan Sobat Ambyar. Asri Welas memiliki garis keturunan dari seorang pahlawan Indonesia. Kakek buyut Asri Welas adalah Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang memimpin Perang Jawa selama 5 tahun melawan pemerintahan Hindia Belanda. Number 7. Nia Dinata. Nia Dinata adalah seorang sutradara dan produser film Indonesia. Ia memulai karir filmnya di tahun 2000 dengan mendirikan perusahaan film independen yang bernama Kaliana Sira Film. Selama berkiprah di dunia perfilman, ia telah 3 kali mendapat penghargaan film, diantaranya adalah Festival Film Indonesia tahun 2004 untuk film Arisan, MTV Indonesia Movie Award di tahun 2004 untuk sutradara terbaik dalam film Arisan, Festival Film Internasional Hawaii for the Best Feature dalam film Berbagi Suami. Nia Dinata memiliki garis keturunan dari seorang pahlawan Indonesia. Kakek Nia Dinata adalah Otto Iskandar Dinata. Otto Iskandar Dinata adalah salah satu pejuang kemerdekaan Indonesia. Tercatat, ia pernah menjadi wakil ketua Budi Utomo dan menjabat sebagai menteri negara pada kabinet pertama Indonesia di tahun 1945. Number 8. Helmi Johannes. Helmi Johannes adalah seorang produser eksekutif TV di Voice of America atau VOA, siaran Indonesia berbasis di Washington DC, Amerika Serikat. Diketahui, Helmi Johannes pernah menjadi penyiar berita pria terfavorit di tabloid Citra pada tahun 1994 sampai 1996. Ia juga pernah menjadi juri Asian Television Award di tahun 2002 sampai 2004. Helmi Johannes memiliki garis keturunan dari seorang pahlawan Indonesia. Ayah Helmi Johannes adalah Herman Johannes. Herman Johannes adalah seorang fisikawan dan kimiawan yang ikut berjuang dalam perang kemerdekaan Indonesia. Herman Johannes berjasa membangun laboratorium persenjataan TNI pada tahun 1946 yang memproduksi bahan-bahan peledak seperti bom asap dan granat tangan. Sepanjang tahun 1946 sampai 1949, ia ikut andil meledakkan beberapa jembatan untuk menghalau pergerakan agresi militer Belanda yang kedua.